السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Pertama sekali, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah, dengan takdir yang baik daripada Allah. Allah kurniakan kepada kita kebaikan dan ketaatan, masa ataupun umur yang Allah berikan kepada kita hari ini. Maka Allah dorongkan, Allah memberikan kita i'anah, yakni satu kekuatan untuk kita berbuat kebaikan. Seseorang yang ingin berbuat kebaikan ataupun seseorang yang ingin meninggalkan kejahatan tanpa pertolongan daripada Allah, nescaya dia tidak dapat melakukan kedua-dua perkara tersebut. Ini apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul tentang perkataan Khawqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga bertepatan yang apa Allah sebut di dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berbuat baik, mampu buat baik, bukan sebab kita tahu buat baik. Saya ulang tuan-tuan, takut tuan-tuan tak apa faham. Kita boleh berbuat baik bukan sebab kita tahu berbuat baik. Kita boleh meninggalkan kejahatan bukan sebab kita tahu benda itu jahat. Jika mana tidak ada pertolongan daripada Allah, kekuatan daripada Allah untuk melaksanakan dan meninggalkan perkara tersebut. Sebab itu Allah didik kita, akan dikau kami meletakkan pengabdian, akan dikau kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilmu ni adalah alat. Allah berikan kepada kita satu alat untuk berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Allah didik kita, Nabi didik kita supaya jadi orang yang saleh. Ketentuan atas kita apa pun,
Allah tentukan atas kita jadi orang alim. Jadilah orang alim yang saleh. Allah tentukan kepada kita kaya. Jadilah orang kaya yang saleh. Allah tentukan kepada kita jadi orang yang berpangkat. Jadilah orang yang berpangkat yang saleh. Sebab orang saleh saja yang dikurniakan perkara-perkara yang baik. Sebab itu dalam doa kita, Allahumma atini ma ataita bihi ibadaka salihin. Kita minta dengan Allah, Allah kurniakan kepada kita seperti mana Allah telah kurniakan kepada hamba yang saleh. Nabi berikan kepada kita beberapa tanda orang saleh ini, orang yang beroleh kebaikan. Saya dapat nikmat, Ustaz. Saya dapat harta, Ustaz. Baik ini bukan diukur dengan nilai dunia. Kata Nabi, dunia ni Allah bagi kepada orang yang Allah sayang dan Allah bagi kepada orang yang Allah benci. Tetapi akhirat itu Allah kurniakan kepada orang yang Allah sayang. Duit orang kafir Allah bagi, orang mukmin Allah bagi. Rumah, harta, pangkat orang kafir Allah bagi, orang mukmin Allah bagi. Cuma ketika Allah kurniakan kepada orang mukmin, dia berserta dengan rahmat. Ketika Allah kurniakan kepada orang kafir, dia berserta dengan istidraj. Semakin dia boleh nikmat, semakin dia tinggal Allah Ta'ala. Semakin dia boleh nikmat, semakin dia jauh dengan Allah. Bukan semakin dia bertambah nikmat, dia kui dekat dengan Allah. Nabi didik kita, apabila Allah menghendaki kita ini, jadi menghendaki kita beroleh kebaikan. Nabi tunjukkan kepada kita beberapa tanda di dalam beberapa hadis. Pertama, Nabi tunjuk kaidah, iza aradallah bi'abdin khairan. Apabila Allah Ta'ala mahu kita jadi orang baik, Allah menghendaki hambanya kebaikan. Lalu apa kata Nabi? Faqahahu fid din. Allah berikan kepada dia kefahaman tentang agama. Yang ni betul, yang ni salah. Dan kefahaman tentang agama, jalan dia ilmu. Lalu dalam hadis yang lain, Nabi kata, al-ilmu ilman. Ilmu ni dua. Satu ilmu yang bermanfaat dan satu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi jelas kaedah. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang dikurniakan ke atas seseorang itu, lalu dia beramal dengan ilmu itu. Ilmu yang tidak bermanfaat, dia cuma ada ilmu ya, tetapi dia tak beramal dengan apa yang ada pada dia. Masalul lazina humilu at-taurata summa lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara.
Allah nisbahkan orang ada ilmu ni dia tak mau beramal. Macam mana keldai yang pikul kita. Orang yang cerdik ni, Nabi kata, bukan orang ilmu banyak. Yang ni Nabi sebut. Orang cerdik ni Nabi kata, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdik, dia lawan hawa nafsunya yang memberontak dengan Allah. Innan nafsa li'ammarat bisu. Nafsu amarah ni Allah kata la'ammarat bisu, nafsu jahat. Dia tak mau balik. Kita ni belum berjaya tuan-tuan. Saya umur hampir nak masuk 60. Sampailah kita gagal bangun malam. Kita tak boleh bangun malam tiap-tiap malam. Kita nak kata kita berjaya macam mana? Tapi bila orang tanya kat kita, nak masuk syurga, nak masuk neraka? Semua orang kata, saya nak masuk syurga ustaz, saya tak mau masuk neraka. Agak-agak nak masuk syurga dengan apa yang kita duk buatlah, lepas tak lepas. Semayang malam kita gagal, baca Quran kita gagal, kata ke orang kita tak tinggal, hasad dengki kita duk buat, berkelahi sama-sama jiran kita duk buat lagi, putus silaturahim kita duk kekai lagi, agak-agak syurga mana yang nak terima kita? Lepas tu Nabi kata, orang cerdik ni bukan orang pandai, bukan orang tahu. Tahu tak pakai, tahu saja tak pakai. Macam orang nak tanam pokok, cangkui ada, baja ada, benih pokok ada, tapi dia biar bawah rumah. Lama-lama benih pokok jadi apa tuan-tuan? Mim-mim pawosin, mampui. Tahu tak pakai. Sebab itu dalam Quran, orang tahu ni Allah sebut, Allah bagi ciri siapa orang tahu. Nabi tunjuk kat kita, orang bijak, orang pandai, orang tahu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia akan beramai bagi barang selepas mati, bukan dia beramai untuk hidup. Kalau kita beramai untuk hidup, kita bukan orang berakal, kita bukan orang bijak. Allah sebut dalam Quran, orang pandai ni siapa dia? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Nak tahu orang ni pandai tak pandai, orang ni kui takut dengan Allah. Dia takut. Dia nak kata ke orang dia takut, dia nak putus silaturahim takut. Dia nak bergaduh dengan jiran takut. Dia nak putih hubungan dengan adik-beradik takut. Sebab benda ni semua Allah tak suka. Tapi hak benda yang Allah tak suka ni yang kita tak boleh tinggal. Dan benda yang Allah suka, kita tak mampu nak buat lagi. Kita mahu kubur kita terang, kita tak mampu baca Quran. Kita mahu meniti titian siratal mustaqim macam kilat, kita tak mampu bangun malam walaupun dua rakaat. Kita nak pergi ke mana? Takkan hidup kita bangun pagi pergi kerja, makan pagi, makan tengah hari, balik malam lena. Kita dah buat kerja tu berapa puluh tahun dah. Kita pusing tu. Habis-habis cari duit, pergi buang duit. Pergi mana? Kita pergi buang duit, enjoy.
bukan untuk akhirat pun. Tak salah untuk dunia. Tak salah pun untuk dunia. Tapi kita kena tanya, apa bahagian aku untuk balik? Kita duduk dalam dunia, kita kena ambil nikmat dunia. Yang ni fitrah dia. Tapi kita kena tanya, apa bahagian aku untuk aku balik? Hak dalam dunia, dia tak boleh jamin untuk kita balik. Semua orang pakat tinggal. Tak ada satu orang bawa apa yang dia ada usaha dalam dunia. Melainkan perkara yang berkait main dengan akhirat. Yang ni Nabi kata, orang bijak, dia akan faham tentang agama. Kedua, wazahadahu fid dunia. Allah akan kurniakan kepada dia zuhud pada dunia. Zuhud ni apa kata ulama? Dia jaga, dijagakan oleh Allah daripada dunia yang diharamkan oleh Allah. Benda apa dunia haram? Saya nak tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Dulu masa kita kecil-kecil, kalau lah kita dulu hidup lah. Kita dulu hidup kan. Kita kalau pergi kedai, pergi mana, kita tak tinggal akad jual beli, betul tak? Akad jual beli yang kita ada amai kan, tok kita amai, pak kita amai, mak kita amai, yang ni saja-saja lah. Pasal apa dia buat? Saya nak tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Kita ada amai lagi ya? Kalau kita tak amai lagi, berapa puluh tahun dah kita tinggal. Kita tengok hukum pekah bab jual beli. Syarat sah jual beli pada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ijab qabul ni termasuk salah satu daripada syarat sah. Siapa tak akad, siapa tak qabul, tak ijab, tak qabul, maka benda yang dia dok beli ni haram. Berapa lama dah kita makan benda haram? Sebab itu dalam kitab Pelita Penuntut, ditanya kepada seorang ulama. Dia kata apa? Pasal apa orang tak karang kitab akhlak? Dia kata, aku meninggalkan mengarang kitab akhlak, tetapi aku sibuk untuk aku mengarang kitab buyuk, dia kata. Kitab Jebli. Lalu orang tanya kat dia, pasal apa hang karang kitab Jebli? Dia kata, orang yang berakhlak itulah orang yang memelihara amalnya. Akhlak ni bukan sekadar dia jalan tunduk saja, tuan-tuan. Dia jaga diri dia daripada makan benda haram. Pasal apa kita tak boleh makan benda haram? Tuan-tuan tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, orang makan benda haram ni amalnya ditolak oleh Allah. Tuan-tuan, sah cerita lain. Sah cerita lain. Terima cerita lain. Sah cerita lain. Sah ni pada pikir. Kita betik kauli kita, pi'li kita, qalbi kita, cukup rukun, syarat wajib cukup, tak buat perkara yang membatalkan ibadat, sah. Betul tak? Sah. Terima tu cerita lain. Ada benda, ada orang yang amalnya ditolak oleh Allah. Antara salah seorang dia, apa disebut oleh Nabi, orang yang makan benda haram. Semayangnya Allah tak terima, puasa dia Allah tak terima, haji umrah dia Allah tak terima. Dia kata tak terima Ustaz. Semayang ada tanda kalau Allah terima. Apa tanda dia? Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang kita duk bagi makna mudah senang nak faham. Padahal
semakin banyak semayang, semakin jadi orang baik. Tu makna nak bagi senang faham. Makna Al-Quran, inna salata tanha, sesungguhnya semayang itu mencegah daripada fahsyah, mungkar, benda keji, benda jahat. Kita tanya, kita semayang kat 60 tahun lah, kui baik ke kui jahat? Allah kata, kui semayang, kui baik. Semakin kau semayang, semakin kau boleh jadi orang baik. Benda tak elok, benda mungkar, dia tertegah. Kita semayang 60 tahun, pasal apa kita kui jahat? Sama-sama kita duduk bergaduh lagi, satu sok. Satu sok. Bukan lain-lain surau, satu surau. Pasal apa aku kui jahat? Berkelahi ni, Allah suruh ke? Suruh buat ke? Suruh tinggal? Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Kalau kita kui semayang kui jahat, semayang ni apa jadi kat kita? Puasa. Puasa pun ada hadis, tuan-tuan. Nabi kata ada orang yang berpuasa hanya lapar dan dahaga. Semayang malam pun ada hadis, tuan-tuan. Nabi kata orang yang semayang malam cuma dapat berjaga malam saja. Pasal apa ada hadis ni? Sah lain, terima lain. Kita tengok dari kita. Ketiga, Nabi kata apabila Allah mahu kita jadi hambanya yang beroleh kebaikan, wa bassarahu uyubahu, kita sentiasa tengok aib kita. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Dalam seminggu ni berapa kali kita tengok salah kita? Kau kita duk perhati salah orang? Pasal nak, masa kita bodoh dulu, kita tak tahu apa-apa, kita tak pandai pun cari aib orang. Bila Allah bagi kita sikit saja ilmu, kita dah pandai cari salah orang. Itu salah, ini salah, ini salah. Bila masa aku salah? Tuan-tuan, kalau Allah tanya saya, Allah tanya tuan-tuan, kita tak mampu jawab. Ba'amal ma'ruf nahi mungkar. Ba'amal ma'ruf nahi mungkar ya. Saya dan tuan-tuan akan masuk neraka. Berapa ramai anak muda kita tak semayang waktu maghrib tadi? Jangan tengok Korea lain, kita tengok tempat kita. Apa kerja buat kita? Allah tanya besok, kita nak jawab apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa kerja buat kita? Allah tanya besok. Dan kita tak boleh nak jawab, kita tak lepas masuk syurga Allah. Sebab itu Nabi kata, syurga ni sikit orang boleh masuk. Tapi neraka tu Nabi kata, aku lihat pada malam Isra Mi'raj ramai. Terutamanya yang aku nampak paling ramai perempuan. Ni Nabi kata, bukan saya kata tuan-tuan. Kalau Nabi kata kita tak percaya, kita nak percaya kata siapa? Kita belajar kitab. Nabi sifat dia yang pertama, sidik. Tak ada orang yang sifat dia benar. Lawan daripada sidik, mohong. Kalau insan yang tak pernah mohong dalam hidup, kita tak percaya, kita nak percaya cakap siapa? Kalau Al-Quran yang tak pernah, yang tak betul, kita tak boleh nak buat, kita nak pegang kalam siapa? Saya mohong lagi tuan-tuan, sebab saya bukan Nabi. Sifat sidik tu tak wajib atas saya. Kita masih lagi ada perangai mohong ni.
Sebab itu Allah habaq dengan kita dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab kita kuat mohong. Tak apa dalam dunia ni mohong lah. Pasal apa tak boleh pergi surau? Sibuk. Pasal apa hamba maksiat? Lemah iman. Malaikat dah tahu dia nak tulis apa. 40 tahun dulu pun alasan dia lemah iman. Tahun 2022 pun alasan yang sama. Mereka kata, hang tak payah cakap lah, aku tulis tak siap. Aku tahu alasan tu hang nak bagi. Pasal apa tak boleh bangun malam? Lemah iman. Takkan alasan tu kita nak bagi, tuan-tuan? Pasal apa tak boleh baca Quran? Lemah iman. Takkan alasan tu kita nak bagi sampai kiamat? Kita kata kita nak masuk syurga Allah. Mai bulan maulud. Bulan maulidin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita buat apa? Kita kata kita cinta Nabi. Kita tunjuk tak cinta kita kat Nabi? Apa yang kita tunjuk cinta kita kat Nabi? Kita kena tanya tuan-tuan, besok Allah tanya kita, hang kata hang cinta, apa bukti hang? Sayyidina Bilal bin Rabah, dia boleh tunjuk, badan aku calak, ya Allah. Sayyidina Hamzah, dia boleh tolok, dia boleh tunjuk. Dada aku berlubang sampai lah. Sumayyah, dia boleh tunjuk. Keluarga Yasir, dia boleh tunjuk. Yang ni bukti cinta aku. Kita nak tunjuk apa? Apa bukti kita? Allah tanya, hang kata cinta, mulut hang kata cinta, apa bukti yang aku boleh tengok hang cinta? Semayang sunat maghrib hang tak mampu buat, cinta apa? Sahabat dulu baru menikah, malam ni dengar panggilan perang, terjun kot tingkat, mati syahid. Hang kata hang cinta, apa bukti hang? Agama aku ni runtuhlah. Hang buat apa? Hang kata hang cinta aku. Islamlah ku hilang. Hang buat apa? Hang duk tengok TV saja. Rumah aku pun hang tak boleh jaga. Kita nak terang kubur. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Berapa kali kita bayar bila pergi surau? Nabi kata, siapa yang menerang akan rumah Allah, kubur dia terang. Saya tanya dari tuan-tuan. Berapa kali kita bayar duit api seram? Berapa kali kita bayar? Tak pernah. Mempuih kan? Nak putung kan? Nak apa kan? Kita kata, yang ni rumah Allah. Betul tak tuan-tuan? Yang ni rumah Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita lebih jaga rumah kita atau kita jaga rumah Allah? Tuan-tuan, semua orang besok masuk liang tuan-tuan. Saya masuk liang tuan-tuan, masuk liang. Cuma masa aja tak sampai. Mak kita masuk dah, pak kita masuk dah, adik-beradik kita ada yang dah masuk, kawan-kawan kita ada dah masuk. Masa COVID dulu pun ramai Allah panggil. Kita saja Allah tak panggil. Kenapa Allah tak panggil kita? Sebab Allah nak bagi peluang kat kita. Yang tu ya. Yang lain aku panggil dulu dah. Kita Allah tak panggil lagi. Kita pun kata aku lambat mati lagi. Ingat kita kebai lah tuan-tuan. Kena ingat yang tu. Maknanya Allah bagi kita umur ni sebab Allah bagi kita peluang. Bukan saja-saja Allah bagi. Allah bagi kita hidup ni bukan saja-saja Allah bagi kita hidup. Allah nak tengok kita, kita boleh tak balik kepada Allah. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki hamba dah jadi orang baik, maka Allah kurniakan kepada dia dijadikan dirinya penasihat yang menyuruh dan mencegah. Allah kurniakan dia, dia boleh buat kerja amal ma'ruf nahi mungkar.
khususnya berlaku atas diri dia dulu. Seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kita dan ahli kita dari neraka Allah. Kita tengok anak perempuan kita tutup aurat dengan betul. Kita tak jaya lagi dengan anak dan isteri kita. Besok seorang suami, Allah akan tarik dia masuk neraka disebabkan kita tidak buat amal makruf nahi mungkar dengan anak dan isteri kita. Kahwin senang, tuan-tuan. Tapi tanggungjawab sebagai seorang ayah dan seorang suami susah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Selama kita berkahwin, berapa kali kita tengok wuduk isteri kita? Betul ke wuduk dia? Ke kita lepas belak-belak 100% kat depa? Jika depa tak betul ambil semayang, semayang depa tak sah. Dan kita tak pernah tegak, kita tak pernah tengok, kita tak pernah periksa. Kerana apa yang disebut oleh Nabi, tiap-tiap pengembala dia akan ditanya apa yang digembalanya. Tiap-tiap ketua, kita ketua keluarga, tuan-tuan, jangan duk tengok atas lagi. Hak kita ni pun tak lepas. Depa punya kira hit nifas bila dah selesai. Depa ikut cara depa ya. Kita tak pernah tanya pun. Hak kita tanya, kering tidak lagi. Kita ambil tahu depa kira ni betul tak? Nifas depa, wiladah depa, haid depa, kita ambil tahu dah. Karena itu kewajipan seorang suami yang mempunyai isteri. Dan kewajipan seorang ayah yang mempunyai seorang anak perempuan. Jadi kalau nak tinggal mengaji ni boleh tak, tuan-tuan? Baik, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita kata kita tak ada dosa, saya semayang daripada dulu. Tak apa, ibadat semayang kita lepas. Mengaji fardu ain ni wajib ke sunat, tuan-tuan? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila kita mula mengaji fiqh? Bila kita mula mengaji tasawuf? Bila kita mula mengaji tauhid? Umur awal. Lepas tak kadar fardu ain ni tadi? Saat saya baru mula umur pencin, hak dulu tak mengaji. Orang yang meninggalkan mengaji sama macam hukum orang meninggalkan sembahyang. Barang yang berhubung dengan yang wajib, dia jadi wajib. Bila kita mula mengaji fardhu ain, orang ambil ringan dengan mengaji ni, tuan-tuan. Bab ilmu tauhid kita, bab ilmu fiqh kita, ilmu tasawuf kada fardhu ain, ilmu tauhid kada fardhu ain, dan ilmu fiqh kada fardhu ain. Fardhu ain tak lepas, tuan-tuan, tinggal mengaji dosa. Apa kena ilmu hid dengan saya? Ketika kita tak kahwin, tak wajib mengaji hid. Tapi bila kita berkahwin, barang yang wajib atas kita, wajib kita mengaji. Jadi lama mana kita tinggal mengaji? Tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Taubat ni wajib secara tafsil, bukan sekadar wajib secara tafsil, bukan secara ijmali. Bila mana kita teriak, kita menangis, kita menyesal dengan Allah sebab kita tinggal mengaji berapa puluh tahun. Yang tu kira tinggal mengaji, belum dosa tinggal sembahyang. Muslimat belum dosa buka aurat masa muda-muda tu. Satu lai rambut 70 tahun masuk neraka, bukan sikit-sikit. Bukan sat lah. Satu lain, orang pergi tengok rambut dia 70 tahun masuk neraka kalau satu kepala. Kita seorang suami dulu, kita biarkan isteri kita tak tutup aurat. Seorang ayah, dia biarkan anak perempuan dia tak tutup aurat. Ayah tak tegur awal. Tuan-tuan, bukan senang kita nak masuk syurga, tuan-tuan.
Setakat pergi kerja, balik kerja, lepas pencin, ambil duit pencin, kemudian pergi masjid, lima waktu, masuk syurga, senang. Sahabat dulu tak payah kena bunuh. Sahabat dulu tak payah kena ligan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Apa mujahadah kita untuk masuk syurga Allah? Tuan-tuan, kita duk kira, aku boleh pergi masjid, lima waktu dapat 27. Betul ke tuan-tuan, kita dapat 27 semain jemaah? Saja nak tanya. Hak yang boleh dapat 27 ni syarat dia apa? Hak yang boleh kata, ada makmum, ada imam saja kah? Asal ada makmum, asal ada imam, boleh 27. Yang tu kah? Sah kalau bingkuk boleh 27 kah? Sah kalau renggang sehingga boleh satu orang, dua orang boleh masuk dalam sah kita, boleh 27 kah? Sah cerita lain. Hak 27 cerita lain. Pasal apa rosak main surau kami? Kami dah jadi susah hati. Tak, dulu kami tak tahu. Siapa yang duk panggil ustaz ni? Sebab itu tuan-tuan, beramai senang, jaga amai susah. Beramal senang, jaga amalan ni susah. Pasal apa kita kena jaga tuan-tuan? Tak bagi hilang. Semayang senang tak tuan-tuan? Semayang, puasa sunat. Nanti main 1 sampai 10 Muharram, puasa. Kita pun bangga boleh puasa Ashura, boleh puasa Tasu'a, boleh puasa Tarwiyah. Dengar? Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, bila kita mula berhenti mengumpat? Ni dengar. Bila, hari bila, bulan bila, tahun bila kita berhenti dengar keburukan orang, kita dengar kesalahan orang? Bulan lepas sat, baru saya dengar kawan tu punya ni. Baik, saya nak abang ni. Nabi kata, orang yang kata keburukan orang, dengar keburukan orang, semua kebaikan dia habis. Dari start mula akil balik. Yang kata ni siapa? Saya kata ke? Bukan saya kata, Nabi kata. Tuan-tuan, kalau Nabi kata kita tak percaya, kita ni siapa? Kita belajar tauhid, orang yang beriman dengan Nabi ni tadi, orang yang membenarkan apa yang Nabi bawa. Kalau kita tak benarkan, saya semayang Ustaz. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay, bapa menepik ni, dia semayang? Kan dia tak semayang? Dia tak puasa ke tuan-tuan? Dia puasa Ramadan. Dia tak keluar zakat kan tuan-tuan? Dia keluar zakat. Abdullah bin Ubay ni. Hebat tak hebat Abdullah bin Ubay, bapa menepik ni tuan-tuan? Mati dia, dia minta jubah Nabi kapan dia? Dia pakai kapan dia daripada jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia munafik. Dia selawat tu. Bukan dia tak selawat. Sebab itu kena tengok diri kita. Kalau kita nak kata kita ni baik dah. Kalau kita nak kata kita baik lah. Tapi kalau kita rasa kita baik, tak tahu nak kata. Tuan-tuan, ada cerita makhluk yang rasa dia baik? Siapa dah? Saja tuan-tuan, saya bukan nak main mengajak tuan-tuan. Saya bukan orang pandai. Saya main sini nak cerita tu rahim. Saya kan ustaz tuan-tuan. Semua bukan. Tapi tuan-tuan tadi jemput saya. Saya kalau tuan-tuan tak panggil nama saya tak naik depan. Tuan-tuan, ingat tak satu makhluk yang dia rasa dia baik? Siapa dia? Dia kata apa tuan-tuan kat Nabi Adam? Dia kata, aku lebih baik daripada dia. Seorang lah. Kita rasa lebih baik seorang ke puluh orang?
dia rasa macam tu, Allah hambat keluar daripada syurga. Betul tak cerita ni? Kita tak masuk syurga lagi. Ada rasa macam tu. Aku lebih baik daripada dia. Hang nak tegak aku pasal apa? Hang siapa? Agak-agak Allah boleh jemput kita masuk syurga. Hak yang ada rasa macam tu, Allah hambat keluar daripada syurga. Kita yang ada rasa macam tu, Allah jemput tak kita? Sampai Nabi kata, ni hadis sahih tuan-tuan. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kibria, sombong dan tunjukkan kebaikannya. Baik. Siapa lagi? Nabi tunjukkan kita. Nabi kata, apabila Allah menghendaki hambanya jadi orang baik, maka seseorang itu akan menyampaikan hajat saudara Islam yang lain. Dia suka tolong orang. Ini ada perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Benda baik tolong. Siapa yang memudahkan urusan saudara Islamnya, Allah permudahkan urusannya di akhirat. Siapa yang menyampaikan hajat saudara Islamnya, Allah akan sampaikan hajatnya di yaumul akhir. Bila Allah mahu kita jadi orang baik, pada ketika itulah kita mula suka menyampaikan hajat orang lain. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dalam bulan ni berapa kali kita sampaikan hajat saudara Islam? Satu hari Mu'az bin Jabal datang jumpa Nabi. Nabi habaqkan Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, mau tak aku habaqkan hang pintu kebaikan? Mu'az bin Jabal, mau ya Rasulullah. Rasulullah mai tunjuk. Apa dia ya Rasulullah? Kata Mu'az bin Jabal. Pertama Nabi kata apa? As-sawmu junnah. Puasa. Puasa sunat Nabi kata. Kerana dia benting Nabi kata. Pasal apa Nabi suruh puasa sunat? Tahan nafsu kita. Hikmah makna puasa, imsak. Kita boleh tahan nafsu kita. Nafsu yang tak mau buat baik dengan Allah. Baik tuan-tuan, Nabi kata kat kita macam ni, siapa yang semayang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat, menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Nah, saya ulang. Siapa yang salat Ba'diyah Isyak 4 rakaat, tak kisahlah 4-2 salam atau 4-1 salam, menyamai seperti mana ia telah salat pada malam Lailatul Qadar. Saya tuan-tuan dah dengar ni, sat lagi habis kuliah dah sembahyang Isyak. Siapa yang Allah bagi semayang Ba'diyah Isyak 4 rakaat? Jangan tengok orang, tengok diri aku. Ataupun kita tak mau habuan ni, kita rasa kita amal banyak, padahal kita tak boleh berhenti mengumpat. Amal apa ada kat kita tuan-tuan? Apa amal yang ada kat kita? Semua amal baik kita, kita bagi kat orang yang kita umpat. Ketika Nabi tawarkan kepada kita amalan-amalan ini, kita buat tak reti. Kita buat tak tahu. Sebab kita kata, amal aku banyak, aku husnul khatimah. Terpulang, tuan-tuan. Terpulang. Sebab kurniaan yang Allah bagi dekat kita ni,
hanya untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, umat lain tak ada. Pada orang tanya saya, ustaz, semayang 4 rakaat lah, boleh menyamai lah malam semayang malam tu kata. Ya, Nabi kata tu. Munasabah ustaz. Saya nak tanya tuan-tuan, mengumpat sekali habis semua amalan, munasabah tak? Munasabah tak tuan-tuan? Haduk tanya, haduk tanya amalan ni, buat ni boleh macam ni punya banyak, ish tak munasabah, tak masuk akal. Mengumpat sekali umur 60 baru sambut air jadi ya. Malam mengumpat habis 60 tahun punya. 60 tahun punya amal soleh ha? Habis. Masuk akal ya tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan ni, masuk akal ya tak? Ikut akal kita mana ada masuk? Ini bukan cerita masuk akal, ini hukum Tuhan. Kita kata kita orang Islam, kita kata kita orang mukmin. Tuan-tuan, Nabi kata besok sampai akhir zaman, ramai Nabi kata iman dia, dia cabut dalam hati dia. Orang mula tak percaya dengan agama. Orang mula ragu dengan hukum Allah. Lah, ramai orang duk petikai tuan-tuan. Zaman lah bukan zaman dulu. Zaman lah orang tak semayang, orang petikai hukum semayang. Zaman dulu orang tak semayang sebab dia tak mampu semayang. Zaman dulu kalau dia tak mampu tutup aurat, dia tak lawan hukum tutup aurat. Lah, dia tak mau tutup aurat, dia lawan tuan-tuan. Saya tudung tak pakai pun, telanjang macam mana pun, pergi umrah tak ada apa pun. Saya pergi umrah 3 kali ya. Balik umrah saya telanjang balik. Tak ada apa pun, tak berlaku apa kat saya pun. Dulu tuan-tuan pernah dengar tak orang kata tu? Lah, orang cabar Allah terang-terang. Lah, orang cabar Allah terang-terang. Kita lupa tuan-tuan, apa terjadi dengan kaum Nabi Nuh? Kita terlupa apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Kita jangan tengok banyak tuan-tuan. Allah bagi kita 2 tahun COVID ni, kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa? COVID ni siapa nampak tuan-tuan? COVID ni siapa nampak? Haleluya. Kawan tu baru kita pun ni. Kena apa? Ini duk bawa penatang tu. Betul tak? Duk sesemua sikit kita serayau. Betul tak tuan-tuan? Serayau tu apa? Dulu sebelum ada COVID, kawan betul elok eh, boleh duduk dekat. Sebelum main COVID dulu, kawan ni sesemua elok eh, kita boleh dekat. Main saja COVID, betul kita serayau. Main sesemua betul eh, sesemuanya kita serayau. Betul tak tuan-tuan? Allah campakkan kepada kita ketakutan. Jaga, nanti sampai satu saat Allah akan campakkan uji kat kita, saat kelaparan. Saya tak mau sembang banyak tuan-tuan. Ni sibuk. Sibuk kan ni? Tahun depan berlakunya inflasi dunia. Inflasi ekonomi tuan-tuan. Makanan kuih kurang. Saya bukan nak cerita pasal makanan kurang. Saya nak cerita, Nabi dah sebut, besok mai dajjal, makanan tak ada. Dan 2 tahun terus tak turun hujan. Tuan-tuan, saya bukan cerita pasal tak ada makan. Saya nak cerita siapa yang selamat.
Tak ada makan tu pasti semua orang tak ada makan. Semua orang tak boleh makan. Tapi hak selamat seoranglah. Siapa dia? Orang mukmin. Orang yang tak ragu dengan hukum Tuhan. Kalau kita Dajjal tak keluar lagi, kita ragu dah dengan hukum Tuhan, dah jadi apa tuan-tuan? Selamatkah kita? Orang yang mu'minun haqqa, orang yang benar-benar beriman saja. Orang sembang dengan saya, ustaz, dapat mati kat Mekah, Madinah, bagus lah ustaz. Selamat. Dajjal tak masuk tanah haram. Dengar hadis tak? Dajjal dia hentak luar pada tanah haram, betul tak? Dia hentak bumi. Hak yang tak beriman, munafik, semua terkeluar daripada tanah haram. Ni cerita dia, bukan tanam tanah haram. Dia cerita dia, siapa yang kena tanamu? Cerita dia, siapa yang duduk dalam liang? Hak duduk dalam liang tu, hak yang kekai kah? Hak yang kena? Hak yang boleh dikeluarkan oleh Allah ketika mainnya fitnah Dajjal? Yang ni kena fikir tuan-tuan. Yang ni kena fikir. Aku ni selamat tak selamat? Yang ni kena fikir. Baik. 8:30 lah tuan-tuan. Nah. Saya kira saya berhenti. Saya tengok muka tuan-tuan. Saya nak berhenti awal. Muka. Muka jangan tak apa nak suka. Baik. Saya suka melawak. Saya jarang ceramah melawak tuan-tuan. Surau ni lah saya melawak. Saya jarang ceramah saya melawak. Jarang sangat. Surau tuan-tuan. Ada berapa surau saja saya pergi yang saya bergurau. Lepas tu saya tengok orang depan saya. Saya cakap apa pun tak guna. Cakap apa pun tak guna. Tuan-tuan duk pejam mata, saya cakap hadis apa pun tak guna. Saya ajak orang tidur. Ajaklah orang tidur ni, 40 tahun mengajak orang tidur. Tu tak boleh berhenti mengumpat. Kita tuan-tuan, kalau kita malas buat baik pun, kita buat hak wajib, maksiat jangan buat tu. Maksiat jangan buat. Sombong, bongkak, ujub, takabur. Tuan-tuan, kalau kita kenji manis, semua orang kesian kat kita. Kesian Pak Long. Kenji manis, nyayo, botong kaki. Betul tak? Ni tak try ubat ni ya. Tuan-tuan, kita dalam hati kita, sombong, bongkak, ujub. Siapa kesian kat kita? Ni berapa puluh tahun dah, dah potong amal ni. Amalan kita kena potong. Kencing manis tuan-tuan, sekadar potong kaki saja. Sombong, potong amalan. Mengumpat, potong amalan. Hasad, potong amalan. Ni hadis sahih Nabi kata. Siapa yang hasad? Nabi kata, dia memakan amalan seperti mana kayu yang kering dimakan oleh api. Cukup derah tuan-tuan. Siapa ada kesian kat kita? Siapa ada cadang bagi ubat kat kita? Orang biar yang kita tuan-tuan. 20 tahun kita sombong. Sombonglah tuan-tuan. Amalan kita habis, kita tak mau buat. Sombonglah. Sombonglah tuan-tuan. Antara yang Nabi sebut tanda orang sombong, dia tak mau terima nasihat kebaikan. Entah biar ya, ustaz nak kata apa, aku kata lah, tak kira dia balik. Aku balik rumah aku, dia balik rumah dia. Kan nak jadi apa? Tiada tuan-tuan.
Kita tak boleh berubah langsung. Kita tak mau nak berubah langsung. Katalah apa pun, kita takut seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Takut dalam hati kita ada penyakit nifaq. Penyakit nifaq ni yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tengok dalam surah Al-Baqarah. Baik. Yang terakhir, Nabi kata, apabila Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan, maka dia akan menyegerakan seksa baginya di dunia. Manakala apabila Allah menghendaki bagi hambanya keburukan, maka dia akan menangguhkan seksaannya itu hingga hari kiamat kelak. Allah bila dia nak bagi kita benda baik, dia kifarahkan dosa kita dalam dunia lagi. Allah uji kita. Allah hantar COVID ni kat kita. Terima kasih ya Allah. Sebab dengan ni Allah kifarahkan kesalahan kita. Allah bagi kita sakit. Terima kasih ya Allah. Nabi kata, siapa yang sakit, diampunkan dosa dia sehari seratus dan diberikan akan kebaikan atas dia sehari seratus. Pernah orang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, umur dia 60 lebih, orang tanya, Imam Syafi'i, hang boleh melompat lagi nak? Macam orang muda umur 20-an, Imam Syafi'i tanya. Orang tanya kepada Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i berkata, aku zaman muda dulu aku tak pernah buat jahat. Sebab itu tatkala aku tua, aku sihat. Kita semua ada sakit, tuan-tuan. Cik manis, darah tinggi, gout, betul tak? Nabi semayang sampai bengkak kaki, betul tak? Kita makan udang bengkak kaki. Bolehkah kita ni kata ahli syurga, tuan-tuan? Nabi ibadat bengkak kaki. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, cukuplah sampai bengkak kaki semayang sunat. Allah kata apa? Aku belum rasa bersyukur lagi dengan Allah tara bengkak kaki tu. Semayang sunat tara bengkak kaki, Rasulullah kata aku belum rasa bersyukur kepada Allah. Kita makan udang bengkak kaki, kita cakap apa? Aku belum rasa lagi puas menteka darah. Dia jarang menggurau tuan-tuan dengan tuan-tuan ya? Dia banyak kali ulang ya? Kuliah saya jarang slow ni dengan tuan-tuan saja. Jadi kita jangan bengkak kaki sabit dunia. Kita jangan penat sabit dunia, nanti kita penat dekat sana. Biar kita penat dengan akhirat, nanti kita boleh rehat di sana. Jangan penat di dunia, penat di akhirat. Biar kita penat buat kerja akhirat, tapi di sana kita boleh rehat. Malam ni tuan-tuan, kita tak ramai orang pun. Saya harap semua yang hadir pada malam ni, kita semayang sunat ba'di Aisyah 4 rakaat. Ustaz, saya tak upaya nak semayang berdiri, semayang sunat boleh duduk. Boleh duduk. Jangan baring lah. Kalau baring, saya semayangkan tuan-tuan. Tak upaya berdiri, tak apa. Duduk semayang. Nak malu apa? Nak malu apa? Siapa duduk ni, Syekh? Duduk pun sah pada fikah. Pada semayang sunat, sama ada kita mampu berdiri, kuasa berdiri, tak kuasa berdiri, pada semayang sunat dibenarkan pada fiqh. Tetapi pada semayang yang wajib, selagi hang kuasa, wajib berdiri. Nah, jadi tak payah tengok kawan-kawan. Habis saja semayang isyak lagi, saya harap Tok Imam tolong kunci pintu masjid surau.
Ya kita, tuan-tuan, kita takut besok kita tak hidup. Kita takut besok umur kita tak ada. Sebab Nabi kata macam tu. Umat aku akhir zaman, badan dia lemah dan umur dia pendek. Jika malam ni lah malam yang terakhir kita, maka jadikanlah kesungguhan kita untuk mendapatkan ibadat yang terakhir pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi saya harap sangat tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua, ya, kita dapat laksanakan perkara ni dengan iman dan rasa kasih dengan Nabi. Baik, saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup, ada tiga permintaan saya. Pertama, tuan-tuan tolong doakan saya, isteri, anak-anak. Anak-anak saya, menantu, cucu saya. Dan juga anak-anak yang anak-anak angkat saya. Saya anak angkat ramai. Yang buat kamera ni semua anak angkat saya. Semua anak-anak saya. Mereka panggil saya ayah. Jadi tolong doakan mereka semua. Saya, kami dapat jadi orang baik, mati dalam keadaan yang baik, dan selepas mati kami diterima sebagai orang baik. Kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah saya. Saya ada dua madrasah yang sedang beroperasi dan satu madrasah dalam pembinaan. Dua madrasah yang sedang beroperasi di Selangor. Satu umur dia 40 tahun, satu umur madrasah 24 tahun. Dan satu lagi di Kuala Terengganu. Sedang dalam pembinaan. Saya baru terima tanah tu dalam 8 bulan. Tak silap saya, 8 bulan ke 10 bulan gitulah. Sekarang saya tengah bina surau. Tuan-tuan tolong doa. InsyaAllah kemungkinan surau kita akan siap pada Januari tahun depan. Tak besar pun surau tu. 11,000 kaki persegi. Anggaran surau itu lebih kurang 1.4. Yang tu tuan-tuan sebut sendiri. Tuan-tuan nak tahu apa? Ya, kau ustaz dah buat sekolah kat Kuala Terengganu. Alhamdulillah tuan-tuan, atas kasih sayang antara kami. Malam ni ada sahabat daripada Kuala Terengganu datang jauh tuan. Sepatut dia nak main Langkawi ni minggu depan. Tapi sabit dia tengok jadual saya dari sini, dia tukar jadual. Dia main juga minggu ni. Ini antara yang sahabat yang terlibat dengan saya untuk madrasah di Kuala Terengganu, ada wakil ni. Pasal apa saya minta tolong tuan-tuan doa? Nak tanya pula. Satu, saya buat madrasah, orang kata Ustaz Nizam ni dia gila. Saya tak minta yuran, makan, minum, api, ayam, apa semua, saya tak minta. 40 tahun lah tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah tolong kita. PKP 2 tahun, sekolah lain semua tak ada pelajar. Madrasah saya dah. Orang dok lockdown tu, saya dengan pelajar saya. Orang tak boleh terawih, alhamdulillah kami boleh terawih. 2 tahun tuan-tuan. Orang surau tak buka, masjid kami buka. Orang semua semayang jarak-jarak 1 meter, 1 meter. Kami rapat daripada dulu sampai sekarang. Tuan-tuan, Allah akan kurniakan rahmat atas orang yang berbuat kerja kebaikan. Tuan-tuan, Allah hina kita dulu. Kita tak boleh masuk rumah Allah. Lepas tu saya bercakap dengan murid saya, kita bersyukur Allah tak hinakan kita. Masjid kita dibuka walaupun masjid-masjid lain tutup, saya kata. Kami semayang. Semayang macam biasa. Orang yang ada autoriti tanya kami, ustaz pasal apa? Tak jarang. Nak jarang apa? Kami macam kampung orang asli. Nak keluar tak boleh. Orang nak masuk tak boleh.
Jadi kami buat macam tuan-tuan duduk dalam rumah. Tuan-tuan duduk jarang-jarang ke, duduk rapat-rapat. Tu masa lockdown kemarin, tuan-tuan duduk jarang-jarang lah. Jangan duduk dekat dengan aku. Jarak 1 meter. Mana ada. Sebab tuan-tuan, di rumah tuan-tuan. Macam kami, dalam madrasah kami. Allah bagi kami tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi kat kami. Itu saya kadang-kadang, saya duduk, saya teriak sendiri. Alhamdulillah Allah tak tarik benar-benar ni daripada kami. Alhamdulillah. Dan tolong doakan madrasah kami yang di Kuala Terengganu tu dapat disiapkan mengikut hajat kami. Nah. Tuan-tuan jangan risau. Saya tak minta duit tuan-tuan. Saya cerita pasal sekolah ni, sekali dia bawa tabung lah. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau. Saya tak minta apa pun dengan tuan-tuan. Memang perangai saya bukan jenis orang bawa tabung lah. Tuan-tuan minta duit dengan orang marah. Tapi kalau kita tak minta dengan Allah, Allah akan marah kita. Dan Allah akan tanya kita. Allah tanya kita apa? Siapa hang sombong sangat dengan aku? Hang kaya dah. Kita minta dengan orang. Kerap sangat. Orang akan marah kita. Asyik dia buat tabung saja. Jika mana kita tak minta dengan Allah, Allah akan tanya kita. Baik itu siapa yang keluar daripada surau ni tanpa didahulukan dengan doa. Malaikat yang jaga di pintu masuk surau kita, dia akan berkata, wahai fulan bin fulan, apakah engkau telah kaya sehingga kau tidak memohon apa-apa kepada Allah? Sibuk tarah mana pun kita, jangan lupa kita minta angkat tangan. Minta dengan Allah. Yang ketiga, saya mai sini tuan-tuan atas hubungkan silaturahim. Bukan tak ada sahabat. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan. Dan tuan orang alim. Tuan-tuan orang bijak. Tak mungkin orang bodoh macam saya nak ajar tuan-tuan. Lepas tu, apa yang tuan-tuan dengar daripada pukul 7.45 tadi sampai lah. Tak ada apa manfaat pun. Tak ada apa yang tuan-tuan boleh ambil pun. Nah, bukan atas dasar apa-apa. Jadi saya amat berharap pihak surau dan pegawai takbir sehari jangan berkelahi dengan saya pasal sagu hati. Saya memang tak terima sagu hati mana-mana masjid dan surau. Saya mai bukan sebab saya nak sampai. Nah, ustaz macam mana orang surau tanya saya. Ustaz kalau kereta isi minyak pakai apa? Pakai minyak RON 95 dengan 97. Saya bukan tok wali tuan-tuan, bisi berkayak anjing. Saya habis lah. Saya ada anak perempuan 4 orang. Habis lah. Saya dah jadi habis. Wali dah habis lah. Tak boleh nak wali ke orang lah. Dulu masa anak perempuan saya ada lagi, boleh lagi lah jadi wali. Lah tak boleh jadi wali. Jadi sama. Saya isi minyak tuan-tuan. Isi minyak di Shell, Petron. Macam tuan-tuan. Sama lah. Sama. Tuan-tuan naik kapal terbang. Saya pun naik kapal terbang. Saya bukan naik macam piramni tu. Zam-zam ala Gaza. Oh, senang banyak lah tu. Dah, saya pun naik kapal terbang tuan-tuan. Saya naik kapal terbang macam tuan-tuan sama. Lepas tu saya minta tuan-tuan tolong doa. Cuma jangan berkelahi dengan saya. Sebab saya penat lah tuan-tuan. Tiap-tiap malam saya nak bercakap benda ni. Masjid, surau, jangan berkelahi dengan saya pasal sampai. Lagi berkelahi ustaz ini kita. Kadang orang masjid pun dia menipu pun. Ingat orang sembahyang tak pandai menipu kan? Sebab saya bercakap ni sebab dia tahap bergeram. Dia tahu dah saya tak terima. Dia kali ustaz saya bagi kat sekolah. Saya pernah tanya satu masjid tuan-tuan. Kalau saya tak main ceramah, agak-agak saya main sembahyang lah. Masjid bagi tak saya sampai tu? Saja saya tanya pegawai masjid sini. Pegawai surau. Saya main sembahyang saja, surau Taman Keboja. Ustaz Rizam. 300 tak? Bagi tak? Jadi jangan nak mohong saya. Jadi kita jangan, kita biar buat benda ni Allah redha. Nah. Boleh tuan-tuan? Boleh nah? Selesai.
Tagih berkelahi juga, menipu ke tu. Baik, dekat ni. Jadi minta tolong, minta ampun. Tuan-tuan tolong doa kata Ana. Baik. Dan akhir sekali, kalau kita nak dapat mati khusnul khatimah, tuan-tuan jangan tinggal surah Al-Hash, Alif Lam Ha Shin Ra, ayat yang ke-24. Tuan-tuan baca maghrib, tuan-tuan baca subuh. Saya tinggal yang tu kan. Surah Al-Hash, ayat yang ke-24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal saleh kami, ya Arhamar Rahimin, yang sedikit ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada kejahatan dan kemaksiatan yang masih lagi kami belum boleh tinggalkan, ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami agar kami dapat meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengaku kami masih lagi hamba-Mu yang jahat, ya Allah, baikkan kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mengaku kami malas untuk buat ibadat dan taat, lagi rajinkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mengaku kami banyak salah dan banyak dosa, ampunkan dosa kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami jauh dengan rahmat, dekatkan kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami sering lalai, sering lupa dengan Engkau, ya Allah. Kaulah sebaik-baik Tuhan kami dan Kaulah yang menyayangi kami, ya Arhamar Rahim. Jadikan kami hamba yang sentiasa ingat dengan Kau, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami hamba yang melupakan Kau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, dalam bulan Maulid ini kami mohon kepada Engkau, ya Arhamar Rahim, kurniakan atas kami akan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan juga atas isteri dan anak-anak kami. Kurniakan juga atas menantu dan cucu-cucu kami, ya Allah. Ya Allah, pada malam ini Engkau himpunkan kami dalam surau ini dan dalam rumah Engkau ini, ya Allah. Kami amat berharap, ya Arhamar Rahimin, dengan rahmat-Mu himpunkan kami semua ini besok di dalam jannah-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم